mendengar tazkirah dengan dua cara. Satu, bacaan Al-Quran. Saya pernah sebut pada tuan-tuan atau tidak, ketika ikhwan diharamkan di Mesir. Kenapa sebut ikhwan? Sebab hari ini ikhwan menang balik, tuan-tuan. Presiden dia yang di Mesir, tuan-tuan, daripada FJP, Freedom and Justice Party, Dr. Muhammad Mursi. Dr. Muhammad Mursi, anggota ikhwan, walaupun pengajian dia bukan agama, dia hafiz Quran. Anaknya hafiz Quran, isterinya hafizah, tuan-tuan. Tapi orang terlupa macam mana ikhwan didik orang. Selama 80 tahun, anggota dia tetap hebat macam Dr. Muhammad Mursi. Hari ini di parti, di parlimen, parti FJP ada 180 orang ahli parlimen hafaz Quran. 100 orang hafaz separuh Quran. 100 orang profesional. Kita di Malaysia ada ahli parlimen hafaz Quran. Hapus ada, tuan. Hafaz tak ada. Jadi kenapa hebat, tuan-tuan? Sebab ikhwan ada sistem tarbiyah dia. Dulu mereka dengar tazkirah macam mana? Ketika ikhwan diharamkan, imam ikhwan muslimin akan jadi imam. Dalam solat itulah dia mengarahkan tindakan-tindakan yang harus dibuat. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ini hebat, tuan-tuan. Guna ayat Quran, tuan-tuan. Walladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dia boleh faham, tuan-tuan. Kan? Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'dhim minhum man kallama Allah. Ada arahan dalam ayat tu. Kita mampu tak faham kalau keluar arahan kita, tuan-tuan. Kalau baca surah pendek pun tak faham, surah panjang lagi tak faham. Kalau orang tanya apa maksud wadduha, wadduha wal laili idza saja, maksud apa? Tak tahu asal saya saja apa. Saya tahu macam apa, nampak? Nak beritahu pada kita sebab kelemahan tu terjadi pada orang Melayu. Jadi pada kita tu kita buat tazkirah. Agar wadakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan supaya dia menjadi perhiasan pada hidup kita. Kalau tak ada peringatan dalam Ramadan ni, tuan-tuan, percayalah. Siapa yang akan bagi peringatan pada tuan-tuan? Dan saya akan bagi peringatan pada kita adalah lagu-lagu raya, betul tak? Masuk 15 bulannya ringtone pun dah tukar, tuan-tuan. Ringtone dah tukar dah. Kena pula hari tu ringtone bukan ringtone untuk apa dia call, ringtone untuk message. Ringtone message ni tuan-tuan tahu lah dia habis lagu, tuan-tuan. Kalau orang tu tak tekan selagu habis. Hari tu masuk message tuan-tuan dia jadi makmum. Tengah-tengah imam kat takbir wadduha tiba-tiba dengar ringtone. Wahduhai bonda, duhai ayanda, dengarlah seruan anak anda yang jauh di mata. Tu imam daripada wadduha masuk surah Al-Asr lompat. Masih tegang boleh ringtone tu. Sebab tu jangan mereka main, tuan-tuan. Sebab tu kita kata kena dengar tazkirah. Nidak dua dengar, berlalulah sudah Ramadan. Sebulan berpuas, baru 15 hari dah habis dah, tuan-tuan. Ini lagu dia, tuan-tuan. Jadi kenapa, tuan-tuan? Sebab tazkirah tidak menjadi pengisian. Saya nak beritahu, kerana tazkirah dah ramai mereka dulu yang jadi ahli maksiat kembali pada agama. Tuan-tuan, Irma Hasmi balik pada agama pasal tazkirah, tuan-tuan. Kena Irma Hasmi. Balak dia dulu Nabil, tuan-tuan. Balak dia dulu Nabil, tuan-tuan. Saya duk kira bila dia putih dengan Nabi, saya lah orangnya. Tapi dia dapat balak lain balak aku, tuan-tuan. Tak apalah, nak tunjuk pada kita asal dia dengan tazkirah menyebabkan dia balik pada agama. Adam, tuan-tuan. Adam AF. Tuan-tuan kenal? Hak menari tu jadi mentor. Dia duduk di Damansara. Saya khutbah, tuan-tuan. Dia dengar khutbah. Dia ni bila dengar khutbah pakai jubah, tuan-tuan, pakai serban. Kata dia ni, insyaAllah satu hari dia balik pada agama. Bila dalam rancangan mentor baru-baru ni tu, dia pesan pada protege dia. Betul protege? Dia kata, kau kalau tak semayang tak jadi. Kalau kau solat baru Tuhan berkat sama mu. Nampak tu? Cukup lah sekadar tu. Kena Adam yang gabung dengan Stacy tu. Adam bergabung dengan Stacy. Kenapa? Ni yang balik pada agama. Ni baru ni saya korum dengan seorang penyanyi tahun 80-an, tuan-tuan, Dayang Kuintan. Kenal? Tuan-tuan ni zaman mana? Nol tanya. Dayang Kuintan. Yang nyanyi lagu raya tu ada lagu raya dia. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata. Nak dengar lagu tu? Jadi maknanya orang ni balik pada agama pasal apa? Dia pergi kuliah Dr. Harundin. Masa mula pergi tu dia pakai selempang macam Syahrizat. Mula-mula pakai selempang gitulah. Wah, wah,
takkan boleh pakai tudung terus. Dah 7-8 kali dengar Dr. Harun Negus Syaraf. Akhir sekali pakai tudung. Baru ni saya semang dengan dia, tak terus nyanyi, tak jangan berhenti. Ustaz, saya nak terus nyanyi tapi ada ustaz tak bagi kami nyanyi. Ada ustaz kata menyanyi perempuan haram, kita tak terus ya. Ada hadis cerita, tak terus nyanyi. Saya akan duit dengan tak satu hari lagi. Bila lagu baru siap tu tak? Ha, saya kata kat dia. Oh, dia kata gitu. Maknanya orang ni dah balik pada agama dan nak agama sebagai pegangan hidup dia. Tentang kenapa? Sebab semua berpunca daripada dengan tazkirah, dengan peringatan. Jadi tuan-tuan, teruskanlah ambil peringatan ni walaupun mengganggu kita sekejap. Saya tahu ada yang tak mampu lama. Mereka pun sambil-sambil dengan tazkirah pergi cedok lauk di belakang sana, tuan-tuan, okeylah. Sambil-sambil tuan-tuan, sambil-sambil kan. Jadi mana nak beritahu pada kita, walaupun kita habiskan 20 rakaat, tapi tazkirah jangan kita lari, kerana ini membangun dan menyedarkan kita pada agama. Terakhir apa tuan-tuan, ingatlah bahawa Islam suruh kepada kita untuk terus yakin dengan agama. Sampai darjat kita pegang agama ni, hakul yakin. Hakul yakin macam mana? Kita tahu Islam pasti akan Allah bagi kemenangan, walau orang nampak mustahil. Yang kedua, ainul yakin. Yang ni rendah sikit lah. Ainul yakin ni dapat tengok dengan mata kepala keyakinan tu. Hakul yakin, dia tak tengok pun, tapi dia yakin benda tu akan sampai. Macam saya sebut tadi, cerita pelik, ikhwan ditekan 80 tahun, Dr. Muhammad Mursi boleh menang. Tak pelik kata tuan. Pelik. Satu budak naik teksi tuan-tuan. Naik teksi di Mesir. Masa naik teksi tu, driver teksi tanya, Eric, sokong mana? Mursi kah Mak Syafiq? Maka budak ni kata, saya sokong Mursi. Driver teksi ni tuan-tuan kata, adik, apa sokong Mursi? Saya ni sokong Mak Syafiq. Nama saya Muhammad, tapi saya tak sokong Muhammad Mursi. Mungkin ini dapat tayar satu Malaysia kot tuan-tuan. Jadi sebab dia tak sokong tuan-tuan, Allah Alam lah. Ha. Jadi bila kata gitu, budak tu jawab, oh abang nama Muhammad ya? Ya. Saya nama Maria, saya Kristian Kepti. Tapi saya sokong Mursi. Eh adik, rebut teksi tu kata, patut adik sokong Ahmad Syafiq. Ahmad Syafiq akan benarkan apa dia membenarkan Injil berjalan, bagi seliba Injil untuk adik, kembangkan gereja. Kalau sokong Muhammad Mursi, belum tentu adik boleh berkembang dengan Kristian. Dia kata, tuan, Cik Muhammad, minta maaf lah. Kalau saya sokong Ahmad Syafiq dan saya tidak sokong Mursi, apa gunanya? Dia pada agama dia sendiri pun dia tak boleh jaga, macam mana dia nak jaga agama saya? Kena ingat, oh, masa dia menjadi Perdana Menteri, ketika itu Husni Mubarak jadi Presiden. Masa itulah gereja kami dibakar. Masa gereja kami dibakar, dia tak buat apa-apa pun. Sedangkan Muhammad Mursi masa itu berada dalam penjara, dia ditahan kerana mempertahankan rakyat dan mempertahankan gereja daripada dibakar. Ketika 1,000 orang dibunuh dalam muzaharah demonstrasi, Ahmad Syafiq masih menjadi Perdana Menteri kepada Husni Mubarak. Dia tak buat apa-apa, bahkan taat pada Husni Mubarak. Ikhwan pada masa itu ditangkap kerana pergi demonstrasi. Mereka membantu kami dan bersama dengan kami, jaga gereja kami, jaga agama kami. Habis itu takkan aku nak ambil Ahmad Syafiq yang dia sendiri dengan agama dia tak boleh jaga. Baik aku ambil Muhammad Mursi. Driver teksi tadi tuan-tuan berubah tu, dia kata, kalau gitu saya pun sokong Muhammad Mursi. Hidup Pakatan Rakyat. Dia tak sebut, itulah contoh. Contoh jangan salah faham, contoh. Jadi makna nak cerita pada kita bahawa ini cerita kepelekan-kepelekan yang terjadi tuan-tuan. Maknanya hakul yakin sampai ainul yakin tuan-tuan. Sebab tu ingatlah, siapa yang yakin demikian tak berubah hati, dia akan dapat kehikmatan yang sangat hebat dan kuat dengan agama, insyaAllah. Wahai anak-anak muda ku, adik-adik muda ku, teruskan anda dengan seluar jin anda, teruskan dengan baju tengkorak anda, tak ada masalah. Tapi ada dalam jiwa anda mesti ada Islam. Anda suka rambut cacak, buatlah, tak ada masalah. Tapi solat jangan tinggal. Ha? Bagi still standing. Pastikan still standing. Nak akad takbir pun pastikan still standing. Allahu Akbar. Tak apa, buatlah. Tapi yang paling mustahak, agama mesti ada dalam jiwa. Jangan cabut agama. Kita kena berkata, nahnu fidaka ya Rasulullah, kami akan mempertahankan wahai kau Rasulullah. Kalau ada orang musyrik engkau Rasulullah, kami akan menyokong Islam. Hidup kami semata-mata untuk agama, kami tak akan berubah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka pemuda yang beriman pada Allah dan bertambah iman mereka di
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berhenti kat tu insya-Allah, tak boleh panjanglah tuan-tuan. Pasal yang paling mustahak kita habiskan tarawih sebab lepas ni ada moreh tuan-tuan. Ha, tu paling mustahak tuan-tuan. Ha, yang belakang boleh tanya dah. Makan apa malam ni? Kawan sebelah jawab, bihun tak ada daging. Boleh dah tuan-tuan, tak ada masalah. Yang mustahak teruskan jiwa dengan iman dan takwa. Walaupun tuan-tuan tengok saya macam ni, ini bukan tanda saya telah berubah fashion dah, bukan. Ini yang kerana saya tak sempat sana tuan-tuan. Kalau saya pakai jubah malam ni, saya melompat tuan-tuan, pasal geram tuan-tuan nak bagi faham orang dengan agama ni bukan senang. Sebab itulah kita datang juga malam ni. Sebab 2 tahun lepas saya asyik terlepas di surah takwa ni. Oh, saya terlepas. Tak tahu apa yang menghalang saya untuk sampai ke takwa ni, tak tahu. Tapi tahun ni alhamdulillah boleh sampai. Tapi fashion agak terlain sikit tuan-tuan. Walaupun sudah koyok belakang tuan-tuan, jangan kata saya ni geng-geng rock yang tak tahu. Ni rock beriman tuan-tuan. Jadi pada Tok Siak semua, kalau jumpa anak-anak muda pakai baju Iron Maiden, jangan marah tuan-tuan. Walaupun mereka pakai baju Iron Maiden, cap tengkorak depan, dalam hati ada taman tuan-tuan. Tak, saya tengok musim raya, walaupun rambut dia panjang membelah muka tuan-tuan, tapi kalau dengar takbir raya teriak tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk di pudu seorang-seorang rambut panjang teriak tuan-tuan. Orang pukul, bro, pahal lu nampak teriak bro. Buat tiket habis bro, tak boleh balik kampung. Takbir buat sedih bro. Nak beritahu, kot mana pun mereka itu dalam hati ada taman. Jadi kalau tengok budak pakai baju cat terkorak, jangan marah. Yang kata, hai, balik tukar baju. Dah, jangan kata begitu. Contoh kata begini, bro. Ha, kena panggil bro lah, pasal cakap rock kan. Dengan entah syekh, ha, tak jadi. Dia tengok, dia kena bro. Wah, gua tengok lu hebat bro. Lu lah satu orang yang buat setan semayang bro. Ha, baru dia jadi. Allah bagi rahmat pada kita semua insyaAllah. Allah bagi keberkatan apa yang kita jumpa. Saya tak boleh lama tuan-tuan sebab saya ada majlis tadarus. Saya kena keluar sekarang. Saya sambung di sana tuan-tuan insyaAllah. Bukan tak semayang terawih, semayang tuan-tuan. Terawih di mana-mana pun solat dengan syarat berjemaah tuan-tuan. Jadi habiskan 20 kalau yang mampu. Yang tak mampu tuan-tuan, buat-buat batuk-batuk, keluar sikit tuan-tuan. Jadi maknanya pada-pada tuan-tuan insyaAllah. Yang mampu teruskan 20 insyaAllah. Alhamdulillah 20 pun berkat, 8 pun okey. Tapi yang mustahak, jangan tidak buat langsung, itu kurang okey tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan rahmatan Allah turun. Yang muda kalau boleh sambung 20 teruskan. Anda lelaki-lelaki yang hebat, anda pemuda yang hebat. Yang tak mampu tak apa, tapi jangan kita rasa bahawa yang kita buat itu dah sempurna. Kena cari amalan tambahan yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Innahu wasami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Alhamdulillahirabbil alamin.